Brain Out guys, hari ini kita melanjutkan permainan Brain Out ya dari 3 episode sebelumnya, di mana episode 1 kita main level 1 sampai 10. Kemudian kok gini jadinya, bahaya ya. Kemudian di episode 2 di key stage 11, di level 11 sampai 20. Berikutnya di video yang ketiga kita main level 21 sampai nggak nyampe 30 guys, karena saya stuck ya. Kita sekarang lanjutkan lagi, ternyata kita masuk di level 29. Ini aku udah baca komentar kalian ya kan. Ternyata caranya adalah tulisannya yang dipindah guys. Terakhir kita macet di sini. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Aku klik-klik kemarin nggak berhasil ya kan. Ternyata pertanyaannya bisa digeser. Jadi seperti ini. Gokil banget nggak nih game guys ya. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan. Klik. Sih? Ternyata semudah itu. Jadi kalau main game ini, kita harus pakai akal sehat guys. Berikutnya kita ada di level 30 teman-teman. Nyalakan kipas. Tolong nyalakan kipas. Oh di sini. Bukan. Tekan tombolnya. Oh kabelnya terputus guys. Kalian bisa lihat. Kita sambung kabelnya. Loh, nggak bisa digeser. Kabel merahnya gimana caranya? Kabel merah yang ada di bawah belum bisa disambung. Jadi caranya gimana? Nyalakan kipas. Waduh. Saya coba-coba dulu teman-teman. Coba tombolnya dipencet. Tombolnya udah dipencet ini sayang. Pencet terus. Gak bisa sayang. Ini kabelnya putus sayang. Ini coba ya, pencet. Kok nggak mau? Ya orang kabelnya putus. Kita nonton kunci jawaban aja ya. Tips, berbagi sedikit pengetahuan. Tubuh manusia dapat menghantarkan, ampun mak. Tubuh manusia dapat menghantarkan listrik mak. Kita sentuh dua-duanya guys. Nyala dia mak. Saya lupa dulu saya waktu pelajaran IPA tuh saya masuk padahal rajin. Aduh, ya nggak apa-apa ya guys, kita lanjut di level 31. Temukan 8 ekor hewan. Nah, ya kan? Kita klik nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini mulai ini bukan, guys. Bukan. 7. Kenapa ada di perempuan ini? Saya nggak tahu, asal klik aja tapi bener. Asal aja ini klik mah, ini gampang ini. Hujan guys. Ini dia, 9, betul. Lah, kita nggak lanjut di level berikutnya, malah di level khusus nih guys, SP.01, ini apaan lagi? Kamu paling ingin bermain Brain Out dengan siapa? Wow, dengan semua orang. Oh, salah guys. Kamu paling ingin bermain Brain Out dengan siapa? Dengan pasangan. Nah, bener guys. Berbagi, karena bermain bersama itu lebih seru. Sayang sini sayang, main sama pasangan. Ambil kursinya sayang. Oke. Kita main berdua teman-teman ya. Karena disuruh nih sama gamenya. Bermain sama pasangan lebih asik katanya guys. Saya ajak pasangan saya. Buat kalian yang masih jomblo lah, kasihan salah sendiri. Salah sendiri. Mepet lagi sayang. Kita harus mesra sayang. Oke, terus kita ya. Main berdua ini. Iya, sini lagi sayang. Nah, sini lebih dekat lagi. Oke. Lebih dekat lagi. Sudah. Lebih dekat lagi. Oke, kita lihat ya. Kita main berdua guys. Ayo. Supaya otaknya jadi dua orang. Siap. Ini bukan aku yang nyuruh, gamenya yang nyuruh. Gamenya yang nyuruh ya. Gamenya yang nyuruh, oke, lihat ya. Nah, kita ada di level 32 sekarang. Bujuk bayinya agar mau tidur. Coba kamu sebagai calon ibu nanti gimana supaya bayinya mau tidur? Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Dinyanyiin lah. Dia enggak dengar, ini game. Enggak dengar dia kalau dinyanyiin. Di-tap, kalau enggak di-tap digeser. Coba ya ini nih, aku coba nih. Dikasih dot coba. Kasih dot sayang, kasih dot. Nih. Nggak mau sayang, mau. Bayi milenial ini sayang. Nggak mau dot dia, maunya duit. Maunya duit, iya. Nggak punya duit. Bola. Bola, coba kasih bola. Oh nggak mau juga, paling juga iya, mau ya. Bujuk bayinya agar mau tidur. Jadi tepuk-tepuk aja terus. Biasa kan po ame-ame, belalang kupu. Digendong, gimana cara gendongnya? Nggak bisa sayang. Bujuk bayinya agar mau tidur. Ini permainan klik-klik aja sayang. Coba tiga-tiganya sayang. Ini, terus itu yang payung kamu angkat. Ayo. Nggak bisa klik dua. Coba di-tap mulutnya. Coba kalau dua-duanya. Coba. Aku tahu saya, aku tahu saya. Dia ini pampersnya kembung. Terus? Pampersnya yang diganti.
mencoba ini agar mau tidur. Wah, enggak mau saya. Dia apa itu? Bayi. Lo bayinya yang digeser-geser, digoyang-goyang. Enggak bisa, sayang. Ini taruh di atas kepalanya aja. Apa dong? Enggak kan. Payung. Hmm? Sudah aku bilang ini Pampers-nya kembung, sayang. Ganti Pampers apa dulu. Ini ganti Pampers. Enggak mau juga. Ini bayi milenium nih. Dikasih dot kagak mau. A. Nih, A. A, enggak mau. Gimana sih bujuk bayinya agar mau tidur? Diusap-usap apanya dong? Enggak bisa, guys. Diusap-usap. Oh gini caranya, apa? Tidurin HP-nya. Kan tidur dia, baru kasih dot. Gak mau juga. Gak mau. Gimana ya guys? Wah udah gak ada kunci jawaban ya. Alah. Tonton video ya. Nah kita nyontek aja deh. Coba kita lihat. Nah kita udah nonton iklan, kita dapat satu kunci jawaban. Lihat nih guys ya. Ini pasti gak masuk akal. Ini pasti gak sesuai akal sehat nih saya. Coba kita lihat. Pegang ujung atas dan bawah dengan kedua tangan dan ayunkan perlahan sampai bayi. Bukan perlahan, apa diayunkan? Pegang dua tangan situ sayang. Oh nggak bisa. Gimana? Tidak bisa sayang. Tadi keluarnya gimana? Pegang ujungnya. Pegang ujungnya, nah ini. Terus pegang ujungnya. Terus. Pegang ujungnya. And then deeper. Digoyang perlahan. Digoyang perlahan. Iya, digoyang perlahan. Goyang terus, mana nggak? Gak bisa. Coba nonton sekali lagi. Coba. Ini clue yang kedua di level yang sama, teman-teman. Pegang ujung atas dan bawah dengan kedua tangan dan ayunkan perlahan sampai bayi tertidur. Ujung atas sama coba. Ujung bawah. Ini. Ujung atas sama ujung bawah. Ujung atas sama ujung bawah. Ujung atas. Tolong guys. Gimana ini? Guys, nung ning nang nung ning nang ning nung. Nung nang nang nung nung nang nang nang. Enggak mau bobo dia. Nang 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 nang. Nah, ini tidur. Tidak mau tidur nih bayi, teman-teman. Coba ini di atas ada klik-klik ini apa ini? Oh, bisa dilompati stage-nya. Oh, tapi kita butuh dua. Kita coba lompati aja deh. Saya udah pasrah, kamu bisa nggak? Nggak bisa. Lompati aja. Okay. Ya, kita baru selesai menonton iklan dan kita akan men-skip ini. Aduh, bener-bener kita ternyata berdua belum siap punya bayi. Nah, kita udah loncat ke level 33 nih. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Pacar dan ibumu sama-sama dalam bahaya. Siapa yang akan kamu selamatkan? Aku selamatin pacar dulu. Ih, salah. Coba ibumu. Ibu. Kan kalau nyelamatin kamu terus kamu bisa nolong ibuku kan? Iya sih. Kalau ibu, salah juga. Dua-duanya coba. Dua-duanya. Bener kalau dua-duanya. Sebenarnya menurutku kamu berpikir terlalu jauh. Memangnya kamu punya pacar? Ini buat kalian para jomblo. Celup, langsung gitu. Lanjut. Hore, tiba-tiba aku udah punya topi baru, teman-teman. Lihat nih, level 34 setir mobil ke rambu-rambu. Setir mobil ke rambu-rambu. Mana rambunya? Ke rambu-rambu. Maksudnya? Nah, tulisannya bisa bergerak. Kayaknya ada apa-apa deh. Wow, wow. Terus? Apa maksudnya? Eh, sudah S. Es sudah hampir meleleh semua. Saya tidak paham. Oh tadi karena mataharinya aku geser ada matahari. Tadi awannya aku geser muncul matahari. Jadi dia es batunya leleh. Jadi bisa jalan mobilnya. Level 35 nih. Bagaimana caranya agar bisa makan wortel? Oh gampang. Maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Lompat. Lompat, ya. Wortelnya dipindah. Ya. Pakai loncat-loncat bunuh diri lagi. Lanjut ya. Level 36 sayang, bagaimana cara membuat dua orang ini melewati sungai? Gampang sayang. Dia dulu, ini dulu. Kok gak mau? Kok gak bisa diklik nih guys? Bagaimana cara membuat dua orang ini melewati sungai? Melewati. Naik perahu lah. Coba orang yang geser. Gak mau juga. Perahunya dulu coba, perahunya dibawa ke tepian. Gimana nggak bisa diklik? Ini nggak bisa diklik.
Wah guys, ini tipu-tipu lagi nih guys. Ini. Bagaimana caranya agar dua orang ini melewati sungai? Coba. Susah nih, aneh banget, nggak ada yang bisa diklik ini soalnya. Ya udah, mau apa lagi? Menyerahlah saya lah. Saya tuh main ini udah kebanyakan nyerahnya. Nah, kita barusan nonton iklan ya kan. Jadi sekarang kita punya satu kunci jawaban. Gunakan dua jari untuk memperbesar perahu menjadi jembatan. Jembatan kan. Dari tadi soalnya gampang banget sebenarnya sayang. Ya. Benar-benar game ini perlu akal sehat sebenarnya. Kecuali yang bayi tadi tuh belum bisa jawab tuh. Tiga angka mana yang kalau ditambahkan sama dengan 12? Nah. Tiga angka. Kamu biasanya mana? Pintar kan? Tiga angka mana yang kalau ditambahkan sama dengan 12? Ya. Wah. Tahu enggak kamu? Jangan diklik, jangan diklik. Tahu enggak? Aku tahu nih. Mana? Kok jadi satu? Enggak tahu. Oh, enggak itu angkanya. Oh. Mana? Jangan dicoba kamu pakai logika dulu. 5 3 terus 5 3 baru 8. Bisa dong. 1 2 3 4. Jadi 12. Tahu enggak? Aku udah tahu nih karena aku cerdas. Bentar. Tiga angka mana yang kalau ditambahkan sama dengan 12? Iya. Sama dengan enggak tahu. Enggak tahu. Aku tahu. Apa? Pertama 6. Ini dihapus dulu jadi salah kan. Nih, lihat ya. Aku udah bisa reload nih ya. Pertama 3. Iya. Ditambah 6 berapa? 9. Ditambah 3 lah. Ini 3, 9 tambah 3 berapa? Ya 12, tapi kan mau diklik itu. Oh, ditambah ini lagi lah. Terus yakin? Yakin lah. Ya ampun. Kamu mengakui saya pintar? Kamu mengakui saya pintar? Level 38, teman-teman. Masukkan semuanya ke dalam kotak. Nah, ini gampang saya. Gampang loh. Enggak ya, muat lah. Lagi. Ini rokok, jangan. Boleh. Terus? Matiin dulu rokoknya. Tutungnya dimatikan. Terus? Semua tulisannya juga. Isi coy, isi. Ini aku loh yang jawab, bukan kamu. Mari pukul tikus. Naik. Naik. Tikus, tikus yang dipukul. Ini. Naik. Naik. Sampai kapan nih? Pakai jari banyak sayang, ayo sayang. Naik. Semuanya ditutup lubangnya pakai jari sayang. Gak bisa. Ya, yang lain ditutup lubangnya ditutup. Lubangnya dijadiin satu kali. Naik. Ya. Memang itu saya cerdas. Level 40, kita mencapai di level 40 ya. Selamatkan jerapah. Gampang sayang, pakai ini sayang dipukul. Terus? Oh nggak bisa, pakai batu. Oh tidak bisa, oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Dibuka aja langsung, nggak bisa ya. Digeser coba pintunya. Tidak bisa sayang. Selamatkan jerapah. Enggak, aku tahu gimana caranya. Gimana? Langsung dua benda sayang. Apa yang bisa menyelamatkan jerapah? Ini sama ini kali. Ih, kok bisa diambil dua sayang? Satu aja. Aduh, mulai susah lagi nih. Di dalamnya dia kali apa ya? Tersembunyi. Pasti ada kuncinya nih tersembunyi. Gimana? Coba. Aku tahu. Apa? Ini kuncinya di atas. Oh my god. Ini tinggal tarik. Kok nggak bisa? Nggak mau. Tapi yang berbentuk kunci cuma itu doang sayang. Nggak bisa, nonton. Bener ini pasti kunci tuh di atas nih. Nonton. Nonton aja ya? Iya, nonton aja. Aduh, menyerah aku. Nah, ini sekarang ada kuncinya, iya, nih, lihat ada guys. Ada kuncinya coba. Ih, masih belum bisa juga. Apa ini? Ya udahlah, nonton aja ya. Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nonton ya. Coba balik kan ponsel. Dari level 1 sampai 39 itu belum ada yang main goyang-goyang HP. Iya. Sekarang baru. Coba kita balikkan. Aduh, balikkan ponselnya. Lihat guys, apa yang terjadi? Ini kabelku agak main-main. Oh, ya ampun. Kuncinya ada di dalam ember, sayang. Anji, kan nggak tahu ya? Aduh. Ya, sudahlah kalau begitu teman-teman. Kita sudahi dulu permainan kali ini ya. Saya sudah dibantu oleh Christina, masih juga kesulitan karena ada beberapa soal yang nggak masuk akal. Gak masuk akal. Ya kan? Siapa yang tahu itu kalau handphone harus dibalik dan sebagainya ya kan? Kita tapi udah mencapai di level 40. Kalau teman-teman suka nonton video ini, kita lanjutkan lagi sampai ini konon kabarnya udah sampai level ratusan. Ratusan. Oke, kita coba. Main. Kita coba nanti teman-teman. Saya penasaran, saya ingin pecahkan semua levelnya supaya menjadi asupan-asupan yang berguna di otak kita ya. Jangan lupa diklik tombol like-nya di bawah. Diklik, semakin banyak like-nya, kita berdua semakin pintar, semakin cerdas, semakin semangat membuat video lagi. Ketemu lagi besok. Besok. Sampai ketemu. Dadah.